Weh, udah mulai, Tik. Udah ya. Halo sobat, balik lagi bareng kita berdua di acara Mabar. Masak bareng, makan bareng. Sekarang kita siang-siang gini, panas lagi nih matahari. Ya kan? Sekarang kita mau ngapain sih sebenarnya? Lu ngapain ngajak gua ke sini panas-panasan? Bosen. Gua juga sih di rumah selama pandemi bosen banget. Sama pasti teman-teman di rumah juga bosen kan? Gua nih kalau di rumah nih ya, kerjaan gua cuma main game. Main sama teman-teman gua yang sekitar-sekitaran rumah gua aja. Kalau lu ngapain tuh di rumah? Keluarga, makan-makan, tidur, nonton drakor, gitu aja sih. Makan-makan nih. Kalau lu ngomong-ngomong soal makan nih kan, gue lapar banget nih, Tik. Gimana ya kalau kita tuh masak-masak gitu ya kan, siang-siang gini pas nih buat makan siang. Iya, makan apa ya yang enak? Itu dia nih. Gimana nih, ada saran gak nih? Teman-temanku, ada? Ada. Udah disiapin keranjang beserta undian ya. Ini gue ambil berapa? Tiga. Random ya? Oke nih, gue ambil yang ini ya. Es lendang mayang. Aduh, yang pas. Siang gini pas. Bener. Minum es, kayaknya enak banget. Ya kan? Pasti pada gak sabar kan? Ini baru undian pertama nih, es lendang mayang. Kedua. Nah. Wah, ini sih pas. Gue favorit banget nih. Goda-goda. Gado-gado ya, gado-gado maksudnya ya kan? Gado-gado, ini enak banget nih. Ih, benar, bumbu kacang. Yang terakhir, siapa ya kira-kira ya? Pasti pada penasaran kan? Siapa yang dapet ya? Asinan Betawi, guys. Asinan Betawi sih gue belum pernah coba sih. Itu asem-asem gimana gitu rasanya. Tapi asinan Betawi kayaknya tertarik sih gue buat nyobain. Nah, terus nih, kan kita udah nih, tiga masakan doang. Iya. Tiga masakan nih. Terus kita bakal masak gimana nih, Tik, dari ketiganya ini? Masak gimana ya? Gua sih ada dapur rahasia di rumah. Asik, dapur rahasia, guys. Sekarang udah main-main rahasia. Terus kita pindah tempat nih. Kalau gitu kita Akage Bunshin aja ya. Oke. Langsung ngilang no jutsu. Kita udah pakai celemek nih. Ih, tiba-tiba ya? Kok jadi pas gitu sama baju sama celana gua ya kan? Sekarang kita udah ada nih di dapur rahasia lu ini. Rahasia gua. Hebat juga ya lu udah punya dapur rahasia. Nih, guys, sekarang ini udah ada apa nih? Bahan yang bakal kita masak. Kali ini kita mau masak gado-gado, guys. Di sini ada bahan-bahannya, itu kangkung, toge, tahu, tempe, kentang, kacang panjang, terus kacang tanah yang udah digoreng, labu siam, timun, garam, 1 sendok teh, bawang putih 1 siung, itu opsional ya. Buat kalian yang suka bawang putih, boleh ditambahin juga. Terus cabai rawit kita pakai 3 biji aja nih, jadi nggak usah terlalu pedes ya. Itu opsional, kalau kalian suka pedes boleh ditambahin juga. Terus ada setengah sendok teh terasi, ada 50 gram gula jawa, kecap, sama air nih. Nah, langkah pertama nih kita harus apa dulu nih yang kita olah nih? Kita goreng-goreng. Goreng-goreng? Di apa nih, tempe? Tempe sama tahu lah. Oke. Coba nyalain dulu kompornya. Nah, ini tunggu minyaknya panas ya. Oh, panasnya dari biasanya nih kalau di tempat lain sih kayak gini ya kan. Kalau udah mulut-mulut, kita masukin tempe, guys. Minyaknya nyiprat-nyiprat, guys. Serem, guys. Agak ekstrim ya. Lagi nunggu, kita mending mulai buat bumbu-bumbunya. Wah, ya. Boleh tuh. Apa nih ini ya? Cabai. Ini ada cabai nih ya. Cabai ori, rawit. Ya. Bawang putih. Teri. Ini kita ulek nih. Sampai ini bawang kita geprek dulu. Nah, ini udah nih. Terus tambahin apa lagi? Tanahnya. Seberapa? Semuanya ini 150 gram. Oh, 150 gram. Udah ditimbang nih. Udah. Keren. Nah, ini kita hancurin bareng bumbunya. Baunya enak, guys.
Sumpah sih, baunya ini enak banget tuh, langsung. Ih, mantep tuh. Pas lagi ini bumbunya udah mulai jadi, guys. Dish. Biasanya ini bukan tandoor, gue juga bisa goyang, bray. Tapi ini udah nih ya. Udah mendidih ya? Nih, yang dari kita potong-potong ya, tadi dulu kali ya. Kacang panjang sama kentang. Kentang sama kacang. Jadi biar cepet. Wow. Wow. Oke. Labu. Wih, bener gua. Teman-teman di rumah bisa foto bahan-bahan dan step-stepnya ya. Menu pertama ya guys, udah jadi ya. Gado-gado ala Mabar. Habis ini kita bakal masak asinan Betawi ya. Makanya tetap di Mabar, masak bareng, makan bareng. Pom 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 pom. Masih rapat beres, Bu. Pakai sasa santan bubuk aja, praktis. Lebih cepat. Tabur-tabur santan, sasa santan bubuk. Tabur-tabur santan. Diproses teknologi canggih, dari kelapa asli mudah larut nggak pecah. Wow. Gimana? Gurih, meresap banget. Sasa santannya istimewa. Sasa santan aslinya santan. Tabur-tabur siap santap. Kobe tepung bumbu putih. Dengan butiran kristal, membuat tepung Kobe putih kini lebih renyah. Gorengan terbalur dengan lapisan lebih tebal, lebih crispy. Kobe tepung bumbu putih. Kobe. Nungguin ya, biar di tempat. Belanja online, biar di tempat. Di Tokopedia. Biar di tempat. Di Tokopedia, pilih barangnya, pengirimannya, biar di tempat, di Tokopedia. Rasanya. Belum nyoba mie instan pertama? Super mie rasanya original banget. Buah ayamnya gurih. Mie-nya mantul. Nikmat original Super mie gak ada duanya. Penasaran? Cobain Super mie. Oreo kemasan 2000. Baru Oreo kemasan 2000. Yang lebih spesial telah tiba.
Masako formula baru. Lebih berasa dagingnya, lebih spesial kaldunya. Masakan ibu jadi lebih lengkap dan lezat. Wow! Masako, kaldu spesial untuk kreasi ibu yang lebih spesial. Halo guys, balik lagi bareng kita berdua di acara Mabar, masak bareng, makan bareng. Nah, sekarang kita udah ada di resep yang kedua. Kedua nih. Apa sih? Asinan Betawi. Mantap nih. Semak-semak bawa sawi. Asik. Waktunya kita masak asinan Betawi. Oke. Oke, ini udah ada bahan-bahannya, bisa kita lihat di sini. Semua bahan-bahan udah siap, waktunya okay. Kita olah nih. Pertama nih, kita buat ini dulu deh, kita rebus dulu tahunya selama 3-5 menit guys. Oke, okay, kita masukin kita tahu. Kita masukin tahunya. Siapa tahu, tahu ya kan? Iya enggak, oke. Okay. Namanya tahu, ya kalau nggak tahu ya udah. Wow. Langsung aja cemplungin. Masukin aja. Dan terus, nah terus sambil nunggu tahunya, kita mau ngolah buat bumbunya. Bumbu kacang. Bumbu kacang. Okay. Cobek. Nah, nggak pakai cobek kita sekarang pakai blender aja blender. Biar cepet. Oh, udah nggak diulek ya? Iya, okay, betul. Kita masukin dulu dari? Masukin kacang. Kacang, kacang yang kita pakai udah matang guys. Terus. Bedel. Bawang putih. Ditambahin 2 siung. Dan cabai. Cabainya kita masukin guys. Nah, ini terus kita masukin 2 keping terasi, guys. Terasi. Ini sebenarnya nggak bisa digaduin ya, guys. Jangan ya. Suka ketuker kadang-kadang sama gula merah ya. Lu suka kan? Enggak dong. Nah, udah ini cukup buat di blender. Nah, udah. Nah. Ini bakal gua blender, tapi nggak di sini. Calvin bakal pindah, guys. Oke, okay, set. Nah, Calvin udah datang nih, guys. Berarti... Okay. Nih, yang tadi habis gua blender ya, guys. Udah halus. Tahunya juga udah mateng nih guys, kita pindahin dulu ya. Kita angkat tahunya. Tahunya kita pindahin dulu guys. Potong-potong sin. Potong kotak-kotak. Kotak-kotak. Ya. Hmm. Nah. Oke, setelah tadi tahunya kita angkat. Nah, sekarang kita masukin 3 gelas air yang tadi udah kita siapin. Ini udah kita takerin di belakang, guys. Ini udah ada 3 gelas. Kita masukin bumbu-bumbu yang tadi. Terus masukin garam. Garam. Secukupnya. Tambahin gula pasir. 3 sendok makan ya tadi. Nah, terus gula merah. Gula merah. 3 keping. Nah, terus tambahin 3 sendok. Cuka. Cuka. Satu, dua, tiga. Lagi nunggu, kita pindah-pindahin guys tahunya kayak ini. Terus bahan-bahan yang tadi ini diiris-iris. Dulu kali ya, sayur selada dulu. Biasanya tuh kecil-kecil atau? Iya, kecil-kecil. Terus habis itu iris kol guys. Ini bisa kita kupas dulu nih guys. Nah,
ini belakangnya bisa dibuang. Nah, ujung ini. Baru nih, kalau kita potong nih. Sekarang timun. Potak-potak. Ini kita plating nih guys. Udah jadi guys, jadi nanti kita langsung tuangin aja, tapi kita tunggu ini dingin dulu ya guys. Oke, ini bumbu yang udah jadi nih, ini udah jadi nih guys nih, jadi sebelum kita tuang plating ke sini kita mau rapihin dulu ini ya, biar enak. Teman-teman di rumah bisa foto bahan-bahan dan step-stepnya ya. Udah jadi nih guys, asinan Betawi ala Mabar. Dan jangan kemana-mana guys, abis ini kita masih ada resep yang terakhir, resep ketiga. Apa titik yang ketiga? Selendang mayang guys, jadi tungguin aja. Soalnya tadi makanan udah, sekarang udah, dan tinggal dessertnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Mabar. Masak bareng, makan bareng. Hey yo yo guys, ketemu lagi sama gue. Sebelum lanjut, kita ngopi ABC susu kemasan baru. 3 syarat kopi susu enak buat gue yang ada di sini. Rasanya khas kopi susu Tubruk, kayak gue, khas banget. Udah gitu, campuran kopi dan susunya juara. Dan yang paling utama, terbuat dari biji kopi asli. Asli guys, ada bubuk kopinya. Ini yang bikin gue selalu bisa Asia. Kopi ABC susu, kopinya asli, rasanya pasti. Halo guys, balik lagi bareng kita berdua di acara Mabar. Masak bareng, makan bareng. Kita nih masakan terakhir nih. Kita mau bikin es selendang mayang. Udah yang terakhir aja ya, cepet juga setelah 2 resep tadi ya. Iya. Terus bahan-bahannya ada apa aja nih, Tik? Bahan-bahannya udah siap nih, Tip. Pertama kita harus ngapain dulu nih? Pertama kita masukin tepung-tepungnya. Tepung-tepungnya dimasukin ke tempat ini. Yep. Random aja nggak apa-apa nih? Iya, nggak apa-apa. Langsung aja. Oke nih guys ya. Kita masukin semuanya bahan-bahannya nih. Terus. Oke, tepungnya udah kecampur nih. Tepungnya kecampur. Terus kita campur air. Semuanya. 400 ml, ya sedikit-sedikit ya.
Ini udah nitik, udah encer nih. Udah, ya kita bagi tiga. Nah, ntar kita kasih pewarna makanan. Namanya selendang mayang. Ada 3 lapis. Kalau misalkan kalian mau bikin varian kayak warnanya beda dari ciri khasnya juga nggak masalah. Misalkan kayak bikin warna ungu atau nggak warna tuh, pink. Makanya kita udah siapin ini nih. Kalau kita pakai warna yang aslinya. Kita masukin ya guys. Apinya jangan dinyalain dulu karena nanti bisa kayak matang langsung gitu loh. Jadi ini sembari diaduk guys biar nggak ngegumpal di dalam. Soalnya, kira-kira ini berapa lama nitik matangnya? Ya, kayak sampai kayak meletup-letup gitu loh. Oh, mendidih dulu ya? Iya. Kalau bisa dilihat nih ya, ini tuh udah kayak lengket-lengket agar-agar gitu ya, kayak apa sih ini? Iya. Kayak papeda. Iya, papeda. Jadi itu kayak baru kita tuangin ke sini ya? Ya, betul. Nah, oke guys, dirata-ratain gitu ya. Sekarang kita masukin yang warna putih. Sekarang putih dulu nih? Iya, putih dulu. Si Jo, warna putih. Ini awal-awalnya doang cair nih, lama-lama dia jadi kayak kental susah gitu ya. Nah, terus sambil diaduk-aduk guys, jangan lupa diaduk-aduk soalnya dia bakal cepet ngegumpal kalau misalkan udah panas, jadi biar nggak lengket di pancinya sambil diaduk-aduk. Selendang mayang tuh susah banget sekarang guys ditemuin karena udah jarang banget yang dagang. Ah, ini udah mulai kerasakin tik-tik, jangan lupa dipakai ini. Oke. Sekarang tinggal warna terakhir nih, warna merah ya. Warna merah. Habis itu warna merah tumpuk, jadi ada tiga. Ada tiga layer. Warna ya. Nah ini udah mulai mengental lagi nih, mengental. Udah kental lagi guys. Wuh, merah-merah delima nih guys. Kita ratain terus kita dinginin. Kita dinginin ya. Dinginnya tuh gimana? Ditaruh kulkas atau Bisa ditaruh kulkas, tapi lebih mending kita diemin aja di suhu ruangan. Oke, okay, kalau gitu gue pindahin dulu ya. Iya, betul. Biar kita spesial banget. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin gulanya nih, guys. Kalau makan selendang mayang itu nggak cocok kalau nggak ada gulanya. Jadi manisnya dari sini. Iya, betul. Jadi kita bakal nyediain ada 150 gram gula merah, terus 50 gram gula pasir, 1 lembar pandan, dan 200 ml air. Nah, terus kita bahan-bahannya kita masukin aja langsung ya guys. Gula merahnya nggak perlu dipotong-potong? Nggak usah, jadi kan nanti dia larut sendiri. Nanti kita... Terus kita masukin gula pasir. Kita masukin daun pandan, diikat dulu ya guys biar wangi. Nah, baru kita naikin kompor set. Sambil diaduk ya guys sampai larut gulanya. Nah, terus sambil diaduk guys, sudah matangnya begini nih guys. Manis gak? Enak kan? Nah terus kita pindahin guys ke tempat. Pindahin kemana nanti? Sini aja. Oke. Nah guys, ini kita udah matang semua nih bahan-bahan yang tadi kita masak. Ini apa? Iya betul. Nah okay. Sekarang kita giliran plating nih guys. Waktunya plating. Thank you.
teman-teman di rumah bisa foto bahan-bahan dan step-stepnya ya. Nah, ini dia guys, es selendang alam mabar. Nah, ini kan udah resep terakhir nih, Tik. Ya, sekarang abis kita balik lagi ke taman kali ya. Iya, betul. Waktunya kita review-review makan. Jadi, yang di rumah pasti lapar kan, nggak sabar. Pokoknya ikutin kita terus ya, sekarang kita bakal ke taman. Yuk. Nah, ini yang tadi kita masak ya kan? Iya. Ini udah jadi semua nih. Nih, gini nih guys, yang tadi kita masak nih ada gado-gado. Sama es lendang mayang. Kita cobain apa dulu nih? Gado-gado dulu ya. Nih guys, kita cobain sekarang, kita review hasil masakan Tika. Ini diaduk-aduk dulu guys. Mantep. Ini bahan-bahan yang tadi kita siapin juga udah masuk semua nih. Iya, benar. Gue sih doyan toge ya. Toge itu penting loh. Kalian searching aja deh kalau gak percaya. Toge itu sehat banget. Coba ya, kita cobain ya. Fits. Ini enak sih. Bumbu kacangnya itu kayak pas banget gitu ya. Ini enak. Sumpah guys, ini enak banget. Bisa dicoba resepnya di rumah. Enak. Ini antara enak sama gue lapar ya kan. Tapi enak sih ini. Karena kan kamu bilang lu belum makan sih ya. Karena nextnya apa nih? Asinan. Makan asinan. Gila, makanan khas Betawi itu enak-enak gitu ya. Ini sih gue belum pernah coba ya. Gitu ya. Banget. Eh gila. Ini seger banget sih buat yang siang kayak gini. Ini gue suka nih. Panas, enak banget buat makan asin. Apa sih? Gue suka tahunya sih. Gue lebih suka sayurannya sih. Kuahnya nih guys. Nih. Ini enak banget seger. Kuahnya kalau lu seruput nih bareng sama tahunya nih. Nih. Ini tuh mantep. Recommended. Komen banget, kalian bisa bikin di rumah sesuai resep yang kita kasih ya. Sekarang terakhir nih. Es selendang mayang, kayaknya enak deh. Pas nih, habis makan, sayur, bumbu, seret ya kan? Iya, minum es. Es selendang mayang, ini kita cobain ya guys ya, es selendang mayang. Waduh, fix ini beneran seger sih. Seger banget. Kalian harus coba nih guys. Nih, parah sih. Gue gak bisa berhenti minum sih. Aus banget kayaknya. Enggak, ini beneran enak cuy. Enak. Oke. Udah semua nih kita cobain makanan yang tadi kita masak kan. Gado-gado, asinan Betawi, sama es rendang mayang. Oke, kayaknya sampai segitu dulu kali ya. Gue juga udah kenyang, udah full nih perut gue, udah siap beraktivitas lagi. Abis itu kita mau ngapain lagi nih? Kita kayak balik kali ya. Ini udah panas dari tadi, udah masak. Udah gitaran, makan, udahlah. Oke guys, makasih ya semua yang udah nonton acara kami. Pokoknya stay tune terus di acara Mabar, masak bareng, makan bareng.